Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wal azamata lillahi wal qudrata lillah. Wa nusalli wa nusallimu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam tasliman katsira. Bahwasanya dengan kehadiran atau dihadirkannya Sayyid Muhammad Qasim ke muka bumi ini merupakan bentuk daripada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan cinta daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini, umat akhir zaman. Karena dengan kehadiran beliau kita langsung bisa berkoneksi langsung dengan Allah, dengan Rasulullah melalui perantara beliau Sayyid Muhammad Qasim. Bedanya dengan Nabi Muhammad SAW atau dengan para nabi dulu hanya wahyu saja, sedangkan beliau Sayyid Muhammad Qasim menjadi umat Nabi SAW dan melanjutkan risalah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat terdahulu kalau ada masalah, permasalahan dunia ataupun permasalahan akhirat, mereka bisa langsung meminta tolong kepada nabinya untuk memohon kepada Allah gimana cara penyelesaian solusi yang terbaik. Begitu juga dengan akhir zaman ini, Allah menghadirkan beliau ini agar diri kita, lahir batin kita ini bisa langsung koneksi kepada Allah Subhanahu wa taala melalui beliau. Jadi kalau ada orang-orang yang masih menolak kehadiran Sayyid Muhammad Qasim, sungguh ini ada suatu kebodohan yang nyata. Kebodohan yang nyata. Anugerah Allah berikan tapi ditolak. Kenapa? Yang pertama ada hijab di dalam hatinya, ya, sehingga tidak bisa menerima nur dari Allah Subhanahu wa taala yang masuk ke dalam hati nurani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.